Ini namanya cireng montok crispy dan juga kopong lengkap sama saus cocolan. Iris dulu daun bawangnya. Siapin air dingin tapioka, daun bawang, bawang putih, bumbu-bumbu sesuai takaran ya. Kalau udah, baru kita akan masak sampai jadi slurry kayak gini. Adonannya kita gabungin sama 150 gram tapioka, kita ulenin sampai menyatu. Aku bagi 12, nanti dia bakal mengembang juga. Terus kita siapin 100 gram tepung tapioka, kita lapisin unyel-unyel aja kayak gini. Tuh, jadi gimbal, terus kita diamin aja 5-10 menit supaya nempel. Yang pertama, cocolan sambal cuka ini kita tinggal rebus aja semua bahan di blender, terus jadi deh. Untuk sambal rujak, ada kencur, bawang putih, terasi, cabai rawit, terus ada gula merah, aduk-aduk sama air asam gula jawa. Cirengnya kita akan goreng 2 kali ya guys. Ini pertama untuk membentuk strukturnya di api besar. Terus kalau udah dia pasti melempem lagi nih kayak gini. Tinggal digoreng lagi atau bisa juga dibekuin. Apinya jangan kegedean, nanti meletus. Garing gurih kopong dicocol saus.